Tarik ses. Semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta 300 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Maesa Official. Siang ini saya akan mereview singkat atau menampilkan cuplikan saja beberapa unit stok L300 di rumah. Di antaranya biru 2005, 2000, 2004, 2008 dan 2010. Dan ada juga tidak ditampilkan soalnya tidak ada di rumah posisi unitnya. Biru ini tahun 2005, nanti full variasi. Unit ini nopolnya A Serang Banten, pajak gerinya hidup. Harganya sekitar 82 juta. Ini tahun 2000, sudah masuk Ngawi, proses awalnya H, harganya 76. Dan unit ini tahun 2008, power steering, nopolnya AE Ngawi, dibuka harga ini 102 nego. Dan ini coklat tembakau pemirsa, bertopol di Bandung, dibuka harga 77 nego ya pemirsa. Dan terakhir ini 2010, power steering juga, nopolnya belum dipasang, nopol AE, dibuka ke 105 juta nego pemirsa. Dan ada juga 2014, 2011, dan 2018, sebagian unit yang tahun 2011, 14, dan 2018 tidak ditampilkan di video ini, tapi sudah saya review detail per unitnya di video sebelumnya. Nanti saya kasih link di bawah, silahkan diklik untuk cek video detailnya pemirsa ya. Unit ini siap pakai semua dan kondisi baknya baru semua. Ada pecinya juga. Ini saya kasih lihat cuplikan saja untuk interior dalamnya ya pemirsa. Ini sudah saya custom plafon dan daun pintunya sudah saya custom seperti ini. Tinggal pakai saja pemirsa ya. Ini tinggal kasih karpet sudah cantik sekali. Untuk pintunya juga presisi, ini yang tahun 2004 pemirsa, 77 juta nego ini ya. Ini bekas box, untuk plafonnya bersih, interiornya masih standar, jok-jok masih ori, dan yang ini tahun 2008, bernopol AE 102 juta ya pemirsa. Kebanyakan karpetnya belum saya pasang semua, nanti biar Anda-anda semua untuk cek biar detail ini kropos atau enggaknya biar jelas. Biasanya untuk dikasih karpet itu ada kropos di dalam tidak kelihatan pemirsa ya. Yang ini awalnya nopolnya H dan sudah dimutasi ke daerah lokal Ngawi. Ini harga 77 nego. Unitnya seperti ini pemirsa ya. Untuk papan juga masih bagus, jok-jok ori dan siap pakai. Yang terakhir ini 2005, ini bekas box, motornya bagus dan siap pakai juga. Untuk sektor bak ini kebanyakan ya, kebanyakan di daerah saya ini baknya bak bordes halus, bak rakitan Solo pemirsa ya untuk baknya. Dan unit di video ini semua siap pakai semua pemirsa ya. Tentunya untuk surat-surat dokumen semuanya komplit. Kelengkapannya ada di rumah, tidak ada kendala atau tidak ada yang perlu diragukan dengan dokumen atau surat-suratnya ya pemirsa. Di setiap daerah pemirsa ya, saya jelaskan di setiap daerah atau lokasi harga L300 itu bervariasi. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tergantung kondisi dan wilayahnya ya masing-masing pemirsa ya.
untuk di daerah Jawa Timur khususnya Karisidenan dan Madiun dan sekitarnya untuk L300 pick up mobil niaga solar khususnya harganya masih stabil pemirsa ya. Soalnya unit baru ini bodi atau kabinnya sama dengan yang tahun tua, belum ada perubahan pemirsa ya. Baknya baru semua pemirsa ya, ini bak rakitan Solo dan sudah dicat baru. Bak ini bak bordes kuat, jadi untuk anda-anda semua yang berniaga bisa dimuat pasir, batu atau material yang keras-keras ini sangat kuat. Sebagian lampunya belum dipasang pemirsa, nanti menyusul. Dijamin siap pakai semua, suratnya lengkap. Monggo bagi anda-anda semua yang cari unit atau yang cari mobil bekas khususnya Mitsubishi L300 pickup solar ya pemirsa. Di sini sarangnya atau stoknya. Stoknya khusus L300 di tempat kami ya. Bukan showroom dan saya perumahan biasa. Unit ini jadi dijual saya perjelas cash saja ya, kontan. Saya belum bisa melayani kredit soalnya saya perumahan, belum bisa buka showroom. Partai kecil pemirsa ya, mohon maaf. Jadi untuk anda-anda semua yang jauh di sana, untuk pembeliannya rata-rata kebanyakan kontan atau cash. Saya juga menyediakan maksudnya aksesoris seperti pelindung kabin, pelindung tutup mesin di belakang kabin yang kecil panjang itu, plat seng ada, dan menyediakan bak baru rakitan Solo atau bak baru ori juga ada. Untuk bak bekasnya sementara masih menunggu ya, belum ada. Unit ini semua ya, semua stok L300 ini berlokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi nomor saya di layar video atau di deskripsi video di bawah video ini ya pemirsa ya, silahkan dicek sendiri. Untuk review per unitnya sudah saya upload di video-video sebelumnya, jadi pemirsa sekalian tinggal klik link di deskripsi video di bawah ya. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata atau salah informasi dalam menjelaskan per unitnya. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.